TMG dedah punca kegagalan Selangor selama 8 tahun. Dion Coles tenang kemudi Buriram United. Umum mengetahui Selangor FC telah tersingkir daripada saingan Piala Malaysia musim ini selepas tewas 1-3 secara agregat kepada Terengganu FC. Susulan kegagalan yang melanda Kim Selangor, pemilik kelab Johor Darul Ta'zim, JDT, Tunku Ismail Idris Ibni Sultan Ibrahim telah berkongsi pendapat mengenai apa yang telah berlaku kepada pihak pengurusan The Red Giant itu. 45 juta duit kerajaan setiap tahun. 8 tahun tiada apa-apa dan hanya skim penyokong sendiri. 8 tahun hina pengurusan lama tetapi klaim kejayaan mereka. 8 tahun mendabik dada. 8 tahun cepat berpuas hati. 8 tahun baling batu sembunyi tangan, 8 tahun create hype, dan apabila gagal play victim, berpura-pura jadi mangsa dibuat orang. 8 tahun diuruskan kaki skim duit kerajaan. Jikalau kepala tak betul, ekor pun tak betul, luah baginda di Instagram story rasmi baginda. Dalam masa yang sama, baginda juga hairan dengan kata-kata yang menyalahkan jurulatih Selangor, Tan Cheng Ho. Ini kerana, yang membuat keputusan untuk membawa masuk pemain-pemain ke dalam pasukan adalah keputusan pihak pengurusan yang membuat semua keputusan dan beri players pihak pengurusan. So buat apa nak salahkan coach? Cuba pakai otak. Lebih teruk lagi apabila ada owner tak tahu apa-apa pasal bola sepak, luah baginda lagi. Tangkap layar dari Instagram story rasmi baginda TMG. Dengan tersingkirnya Selangor dari Piala Malaysia, ini bermakna Terengganu bakal mengiringi JDT dan Kuala Lumpur City ke separuh akhir. Satu lagi slot separuh akhir akan ditentukan malam ini di antara Sabah FC dan Perak FC. Bek tengah Malaysia, Dion Coles tenang membantu kelabnya. Buriram United mengatasi cabaran Plisteroh dalam aksi terbaru Thai League 1 hari ini. Selepas cemerlang ketika menentang Zhejiang minggu lepas, bekas bek tengah klub Brugge itu berharap dapat mengekalkan rekod tanpa bodoh Sander Katleh dalam liga. Babak pertama menyaksikan dominasi Buriram. Dan dominasi mereka membuahkan hasil apabila peledak utama Lonsana Dumbuya menanduk masuk hantaran Goran Chausik pada minit ke-21. Tersentak, De Silva Shield Dragons cuba bangkit tetapi keputusan 1-0 memihak kepada Buriram sehingga rehat. Bersambung pada babak kedua, Sander Katleh terus mengasak tuan rumah bagi menjamin kelebihan mereka. Kesungguhan mereka akhirnya berhasil apabila Dumbuya menanduk hantaran pemain sayap Azerbaijan, Ramel Shedaev ke-57. De Silva Shield Dragons cuba memburu gol sagu hati. Perkara itu akhirnya tercapai apabila Kapten Isaac Oni menanduk sepakan sudut pemain gantian Jenfok Fohi pada minit ke-86. Kemenangan ini melonjakan Buriram ke persada liga dengan 13 mata, 2 mata di hadapan Bangkok United. Kedudukan ini boleh kekal dengan syarat BG patuh mengikat Bangkok Angels sehingga tamat dalam satu lagi aksi Thai League 1. Bagi Coles pula, biarpun diborosi pada minit-minit akhir perlawanan, itu langsung tidak menggugat markah persembahannya hari ini. SofaScore memberi markah 7.1 kepadanya atas persembahan menentang Plisteroh.